telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat dan sentosa. Akhirnya dimulai juga yang telah mengantarkan rakyat Indonesia budaya yang diselenggarakan oleh Desa Merkawang Kecamatan ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saudara-saudaraku, dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional yang ke-77, kami atas nama panitia bekerjasama dengan pemerintah Desa Merkawang telah mengadakan pawai karnaval, di mana dalam kesempatan ini telah diikuti dari beberapa sebagian besar dari warga masyarakat Desa Merkawang dan juga beberapa instansi pendidikan yang ada di Desa Merkawang, diantaranya yang menempati barisan nomor urut pertama dari PKBM Perspektif. Dalam kesempatan siang hari ini telah mengusung tema budaya Nusantara, dilanjutkan dari nomor urut 2 dari Dafodil Yayasan Ginahar Generation yang menampilkan tema adat Banyuwangi. Kemudian disusul yang ketiga dari sektor pendidikan juga keramahan, keindahan, dan kedamaian yang telah terkenal seantero dunia. Dilanjutkan dengan barisan kedua, yaitu budaya Palembang, yang mana Palembang merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan. Dan Palembang adalah termasuk kota tertua di Indonesia. Dilanjutkan dengan barisan budaya ketiga dari Bugis. Suku Bugis adalah kelompok etnis yang menempati wilayah Sulawesi Selatan. Mereka menganut nilai-nilai budaya bernama Siri Nabesi atau harga diri yang keras. Tenggara Timur, budaya mulai dari tradisi kuliner, upacara adat, kesenian, thank you.
kamera, lihat kamera. Adek, lihat kamera, Adek. Lihat kamera, Adek. Masuk YouTube nanti. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Bu, ngoceh dhewe, Bu. Ya, demikian ini tadi adalah peserta yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak yang berasal dari desa Siwibiru.